Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi dalam video ini tutorial bagaimana cara melakukan pose Adho Mukha Svanasana. Tutorial ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin memperbaiki postur tubuh dalam melakukan asana, sehingga asananya bisa baik sesuai dengan alignment. Jadi bagi teman-teman yang tidak berniat mengikuti teacher training, bisa mengikuti video saya ini karena mungkin teman-teman tidak punya keinginan atau tidak berniat mengajar yoga, sehingga tidak berniat untuk mengikuti teacher training. Akan tetapi, apabila teman-teman ingin mengajar, wajib ikuti atau mengikuti kelas teacher training. Baik, teman-teman. Dalam melakukan pose Adho Mukha Svanasana atau Downward Facing Dog, saya akan jelaskan mulai dari tangan, tulang belakang hingga ke bagian tungkai. Pertama, pada saat melakukan Adho Mukha Svanasana, tangan kita ada berada di bawah di matras. Jari tangan harus dibuka, pangkal telunjuk menekan ke arah matras, kemudian ujung jari tangan mencengkeram ke arah matras. Sehingga ini akan baik sekali untuk pergelangan tangan tetap sehat, tidak sakit, karena penopangan berat badannya kebanyakan jatuh ke arah tangan, sehingga pergelangan tangan ini menjadi sakit. Kemudian, tangan harus mendorong ke arah matras. Dorong kuat ke arah matras, mengaktifkan otot lengan dan memanjangkan. Jadi, pada saat menekan dan mendorong adalah akan mengaktifkan otot lengan dan memanjangkan otot lengan. Itu untuk bagian tangan. Kemudian bagian tulang belakang atau bagian punggung. Punggung kita harus dorong ke arah atas, ke arah bokong dengan cara mendorong panggul ini ke arah atas dan tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Rusuk arahkan masuk sehingga tulang belakang benar-benar lurus ke arah atas dan kita bisa merasakan stretch sepanjang tulang belakang dan juga otot tulang belakang sehingga sendi tulang belakang kita menjadi sehat karena ada tarikan atau stretching di sepanjang tulang belakang sehingga sendi-sendi tulang belakang kita menjadi sehat. Berikutnya adalah bagian kaki, yaitu otot tungkai kita bagian paha depan ditarik ke arah atas. Kuadrisepsnya kontraksi ke arah atas. Kemudian bagian belakang mulai dari tulang duduk, yaitu hamstring, panjangkan ke arah tumit dengan cara adalah mengarahkan tumit ini ke arah matras. Apabila teman-teman tumitnya belum sampai ke matras, arahkan ke arah matras. Seperti di tumit itu ada sesuatu yang harus kita injak, kita tekan. Dan apabila teman-teman sudah bisa menempelkan tumit di matras, itu pun sama. Actionnya harus tetap sama, tekan lagi tumitnya ke arah matras. Sehingga bagian belakang ini memanjang. Bagian depan ini menarik, bagian belakang ini memanjang ke arah tumit. Berikutnya adalah kaki dibuka lebar selebar panggul. Jadi pada saat melakukan dog pose, downward facing dog atau Adho Mukha Svanasana tidak lebih lebar dari panggul. Harus sejajar dengan panggul. Jadi pada saat melakukan Adho Mukha, posisi kakinya selebar panggul. Berikutnya masih kaki, kaki tidak pada saat Adho Mukha Svanasana adalah posisinya harus seperti Tadasana. Kakinya
lurus ke arah depan paralel, tidak terbuka. Sehingga pada saat adho mukha svanasana bentuk kakinya tidak terbuka seperti ini, tumitnya masuk ke arah dalam, tapi harus tetap sejajar. Yang terakhir adalah jarak antara kaki dan tangan. Nah, bentuk idealnya adalah tergantung dari tinggi kita masing-masing. Jadi tidak ada ukuran yang pasti harus berapa antara kaki dan tangan. Misalnya harus 1 meter atau 1,5 meter atau 30 cm. Itu tidak ada ukuran yang menentukan seperti itu. Karena ukurannya adalah tergantung dari tinggi masing-masing. Caranya adalah pada saat dari uttanasana atau dari forward fold, bawa kaki ke belakang hingga lutut benar-benar lurus. Karena kebanyakan pada saat melakukan adho mukha svanasana, sering kali terjadi antara jarak kaki dan tangan itu terlalu pendek. Sehingga pada saat melakukan adho mukha svanasana tidak terasa terlalu pendek atau jaraknya terlalu dekat. Akan tetapi akan berpengaruh pada saat melakukan dari adho mukha svanasana ke palakasana atau ke plank. Itu akan terasa kaki dan tangan itu terlalu pendek sehingga terpaksa teman-teman menggeser kaki ke belakang pada saat dari dog pose ke plank. Karena nanti planknya tidak bisa lurus. Diakibatkan karena jarak kaki dan tangan terlalu dekat. Jadi pada saat awal masuk ke pose dog pose atau ke adho mukha svanasana itu bawa kaki ke belakang benar-benar hingga lutut lurus, kemudian naikkan bokong ke atas, arahkan tumit ke arah matras. Itu adalah jarak ideal antara tangan dan kaki. Jadi jarak ideal tangan dan kaki adalah tergantung dari tinggi masing-masing. Baik teman-teman, sudah mengerti? Semoga bisa dipahami dan bisa memperbaiki postur yoga teman-teman. Baik, sekarang akan saya peragakan. Contohnya masuk adho mukha svanasana dari uttanasana. Pertama, setup dulu kaki selebar panggul. Kemudian saya contohkan dari uttanasana. Pada saat membawa kaki ke belakang seperti yang saya bilang tadi, bawa kaki ke belakang hingga lutut lurus. Ini adalah bentuk ideal. Jadi jangan bokongnya masih naik ke atas nungging seperti ini. Bawa kaki ke belakang hingga lutut lurus. Kemudian letakkan tangan di matras seperti tadi saya awal bilang, jari tangan dibuka, pangkal telunjuk menekan. Siku lurus, bawa satu kaki lagi ke belakang hingga benar-benar lurus. Seperti kita melakukan plank. Baru arahkan tubit ke arah matras. Tangan mendorong, pangkal telunjuk tidak lepas dari matras. Arahkan tumit ke arah matras. Terasa stretch sepanjang lengan. Telinga di samping lengan, jadi tidak dongak. Saat dog pose tidak dongak, telinga di samping lengan. Panggul dorong ke arah atas, arahkan tulang duduk ke arah langit-langit. Arahkan rusuk masuk, terasa stretch sepanjang tulang belakang. Paha depan, quadriceps tarik ke arah atas, kemudian paha belakang. Panjangkan ke arah betis dan tekan tumit ke arah matras. Itulah teman-teman bentuk dari pose adho mukha svanasana, cara
bagaimana membawa kaki ke arah belakang dan aktivasi seluruh otot. Karena pada dasarnya Adho Mukha Svanasana adalah stretch seluruh tubuh, mulai dari tangan, lengan, tulang belakang hingga tungkai dan kaki. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang bersedia untuk like, share, dan juga subscribe channel saya. Namaste.